Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Kita jumpa lagi hari ini. Dan hari ini aku nak share dengan korang tentang satu benda ni. Apa benda ni? Ini adalah kemah Decathlon yang aku beli dekat Shopee. Barrington Square ni dia ada dua saiz dengan perak. Tak kena faham. Aku sebenarnya memang mencarilah selepas tragedi. Aku pergi pantai, panas dan tak ada tempat nak berteduh. Selepas tu memang aku riki-riki kat Shopee. Aku nak beli kemah. Dan kemah memang kalau kau jumpa, cari dekat Shopee ke Lazada, memang banyak lah. Dan kenapa aku pilih daripada brand Decathlon, produk Kueca 10-100. Beli yang ini memang mahal sikit. Harga dekat pasaran pun RM199. Dan ini sesuai untuk 3 orang dewasa. Pendapat aku tentang produk Decathlon, aku dah beli banyak produk Decathlon sebab aku puas hati. Kan, macam aku beli t-shirt ni, aku beli seluar jogging yang biasa buat seluar trekking, aku pernah beli sandal. So far aku sangat puas hati, sebab itulah aku kekal dengan produk Decathlon ni. Okey, apa yang korang akan dapat dekat dalam ni? Ini plastik kemah. Dua set ni. Korang akan dapat ni. Ini orang kata cover untuk kemah sebelah atas. Kat dalam ni dia ada ruang poket kecil. Dalam ni penuh dengan ada 12 cangkuk ni. Dekat dalam poket dalam ni. Dan ada tali. Okey guys, masa untuk kita pasang kemah ni. Ya, jom. Ya. Guys, dah siap dah pasang sebelah dalam dia. Inilah, ini dia punya pintu. Tinggal buka aje. Dan dia juga sediakan, kalau kata korang nak gulung, kan. Kalau nak gulung pun dia ada sediakan benda nilah. Pengikat dia nanti, sebab kita belum siap lagi sepenuhnya, kita nak pasang sebelah atas pula. Jom. Ya, kain sebelah atas ni. Dia ada pintu, so pintu ni kau kena letak sebelah depan lah. Zip pintu letak sebelah depan. Nah, lagi satu, kau akan jumpa tingkap yang macam ni tau. Tingkap ni letaknya sebelah belakang. Okay, kita dah balut sebelah luar. Yang luar ni lebih kepada ketahanan daripada air hujan masuk ke dalam. Dan dekat sebelah hujung, setiap sudut memang ada ni. Cangkuk hijau ni masuk dekat hijau.
buat dekat semua penjuru. Okey guys, dah siap. Ini yang sebab aku pasang dekat atas lantai simen. So aku tak pakailah pencangkuk ni. Jangkuk ni ini pasang dekat sini tau. Kau akan nampak dekat bahagian tepi-tepi ni ada getah macam ni. Kau boleh pacakkan dia kat tanah. Ini sebelah belakang. Sebelah belakang dia ada satu lubang tau macam ni. Untuk pengundaraan udara supaya kat dalam ni adalah orang kata angin masuk dan angin keluar kan. Okey, nanti kita try kasih simbah air pula. Dia kata waterproof kan. Jom nanti kita simbah untuk sesi selepas ni. Jom. Okey guys. Ha, oleh sebab Decathlon ni kata dia punya kemah ni waterproof kan. So hari ni kita test tengok. Aku test pakai ni. Aku simbah pakai siram pokok ni. Jom kita tengok. Guys, aku dah simbah tadi. So, jom kita masuk. Kita tengok ada air tak kat dalam tu kan. Okay, kalau kau tengok, dia punya zip pintu dia memang tersorok lah. Nampak belah dalam ni zip dia. Dia dah tutupkan dengan plastik ni. Dan aku yakin benda ni pun adalah salah sebab supaya kemah ni tak masuk air. Tak mudah masuk air kan. Kering. Ini belah luar lah sebab kat dalam ni kan lapisan dalam ni tak basah. So kita buka pula pintu sebelah dalam dia. Jom tengok dalam. Ulamak guys, memang tak basah lah bawah ni. Tengok sebelah atas pula pun tak ada kesan basah. Kering. So ini terbukti yang lapisan luar tu mampu untuk melindungi sebelah dalam ni. Ni aku sekarang kat belah dalam. Kita tengok-tengok sikit dalam eh. Dalam ni sangat, orang kata sangat selesa untuk tiga orang. Untuk tiga orang memang selesa. Lapang. Dekat atas tu dah ada poket. Okey, sini ada satu, dua, tiga poket. Dekat atas ni pula ni ada nyangkut. Nanti kalau kata kau nak sangkut lampu ke kan, ataupun mungkin kau nak sangkut kipas mini ke, mana tahu kan. Pintu ni kan bila kita buka kan, dia punya kain dia banyak lebih macam ni kan. Guys, itu saja perkongsian aku pada hari ini. Dan pada korang yang nak mencari kemah yang berkualiti, bolehlah korang cari brand Decathlon ni. Aku pun ada sediakan link kat bawah kod korang nak beli. Dan ini memang link rasmi daripada Decathlon dekat Shopee. Semoga bermanfaat pada korang yang mencari kemah untuk tiga orang dewasa macam ni. Kita jumpa lagi pada perkongsian DIY aku akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.